Saya melaporkan langsung dari Lantamal 12 Pontianak, di mana pada hari ini dari pagi itu KAL Lemukatan Lantamal 12 Pontianak berhasil menggagalkan upaya penyelundupan berbagai hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, itu belakang sana itu ada KAL Lemukatan dari Lantamal 12 Pontianak, dan bersama di sebelahnya itu merupakan kapal yang saat ini diamankan di Lantamal 12 ini karena membawa berbagai hewan-hewan dilindungi di Indonesia. Nah, hewan-hewannya itu tadi ada berbagai macam jenis, tapi tadi kebanyakan sih burung. Tadi ada berbagai macam burung yang dilindungi, kemudian ada anjing juga, ada berbagai reptil, dan bahkan tadi juga ada kanguru dari wilayah Indonesia bagian timur sana yang turut dibawa oleh kapal tersebut. Nah, Tribunus ini merupakan berbagai hewan-hewan yang sudah diamankan oleh pihak TNI AL. Nah, di belakang ini merupakan salah satu jenis kanguru yang berhasil diamankan. Nah, ini merupakan salah satu hewan yang diamankan pada pagi tadi dari kapal.